Hai, saya kongsikan lagi tips bagaimana kita boleh keluar dari cycle anxiety, iaitu get a knowledge. Ya, kita kena dapatkan pengetahuan tentang apa itu anxiety. Selepas kita dah didiagnose mengalami anxiety, pertama, penting untuk kita ambil tahu apa itu simptom fizikal dan juga simptom emosi di bawah anxiety. Okey, kalau nak tahu simptomnya, boleh refer e-book saya, Anxiety Disorder, atau boleh je tanya doktor dan pakar psikiatri. Kedua, penting untuk kita kaji kaedah rawatan yang ada yang sesuai untuk kita jalani. Dapatkan info tentang rawatan tersebut dan jalani proses pemulihan dengan bersungguh dan konsisten. Ketiga, kita kena tahu dalam proses pemulihan memang akan ada setback. Jadi kalau kita tahu ada setback atau relapse, kita taklah terus bertanya-tanya, kenapa simptom ni datang balik? Kenapa aku rasa macam ada penyakit? Kenapa asyik risau je? Kenapa aku rasa macam nak mati? Dan banyak lagi. So kalau kita dah tahu dalam proses pemulihan memang akan ada setback, kita takkan terus bertanya-tanya. Even kita dah bebas daripada simptom bertahun-tahun pun, kita tahu memang akan berlaku setback. So akhir sekali, dapatkan info tentang individu-individu yang pernah sembuh daripada anxiety. Kat luar sana, tak kira lah dalam Malaysia ke, kat luar negara ke, ramai yang dah sembuh. So bila kita dah ada knowledge tentang anxiety disorder, makin yakinlah dan besarlah harapan bahawa keadaan ini boleh sembuh. Satu lagi, jangan ambil tahu banyak-banyak sangat. Ambil knowledge yang penting untuk diri kita sahaja, sebab takut ujung-ujung nanti kita pula yang confused. Jom cari info penting tentang anxiety disorder.